Dan beliau sekarang ini terus memperbesar ini, dan ini kebijakan substitusi impor untuk belanja pemerintah ini akan berdampak kepada penciptaan lapangan kerja, termasuk juga di kebijakan investasi. Jadi kita tahu misalnya masih banyak belanja pemerintah misalnya di sektor kesehatan yang masih impor. Put ini ya, put UMKM dan koperasi ini, nah ini kita perlu rayakan secara meriah ya, supaya ini bentuk apresiasi dari kita semua, dari pemerintah terhadap peran UMKM yang cukup besar untuk negara ini ya. Rasa terima kasih kami, kita ya, semua pemerintah semua terhadap hari ulang tahun ini juga kita akan gunakan sebagai ajang promosi ya. Termasuk nanti kita juga akan melakukan business matching ya, dengan para buyer atau potensial investor gitu ya. Termasuk juga untuk ajang promosi atau menunjukkan kemajuan-kemajuan di bidang UMKM. Nah, kalau bisa nanti pada hari HUT itu kita juga bisa mencerminkan, kita hadirkan seluruh ekosistem UMKM. Nah, kita akan undang nanti ada 26 asosiasi UMKM. Kita akan undang juga teman-teman dari e-commerce, lembaga pembiayaan, termasuk juga nanti mungkin yang besar-besar, yang kita harapkan nanti mereka membagi sebagian pekerjaannya dengan UMKM ya. Supply chain-nya dari UMKM. Nah, seperti itu ya, yang kita harapkan nanti. Dan mudah-mudahan nanti dengan konsep ini, setiap tahun perayaan HUT UMKM ini bisa lebih banyak ya. Mungkin itu ya yang ingin 3, 2, 1. Ibu dapat berfoto bersama mengabadikan momen kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu semuanya. Saya Bagus Aji undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi intinya kita pasca COVID kita kerja terus untuk peningkatan penjualan pendampingan UMKM. Teman-teman media tahu sendiri, kita sekarang Sabtu, Minggu, weekend kita tidak pernah putus eventnya, dan pelibatan UMKM selalu ada di situ. Jadi kita ingin di event yang nanti akan diadakan bulan Agustus ini, nanti ada pendampingan untuk UMKM, workshop, pameran, dan juga yang paling penting ada perizinan secara kolektif. Jadi dari BPOM, untuk PIRT, untuk NIB, dan sertifikasi LNA. Ini penting sekali, terutama yang sertifikasi LNA sekali. Dan sesuai arahan Pak Menteri tadi, jangan sampai semua UMKM itu FNB atau kuliner. Kita ingin mengarah ke sektor-sektor yang lain. Intinya itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wali. Berikutnya Kang Teten, untuk bisa menjawab pertanyaan rangkuman dari teman-teman tadi, ada 3 penanya. Kami persilakan. Yang pertama tadi menyangkut soal peningkatan kapasitas, pendampingan, dan pelatihan. Nah, ini yang memang kita membaginya dari 2 pendekatan. Ya, ada yang low touch dan yang high touch. Nah, sebagian besar dari pelaku UMKM, terutama yang mikro, itu kan lebih bersifat ekonomi subsisten. Pasarnya terbatas, lokal, produksinya juga punya terbatas. Nah, ini yang ekonomi subsisten itu kita pendekatannya low touch. Ya, jadi misalnya bagaimana mereka tetap bisa berusaha, bisa mendapatkan modal usaha dengan mudah, barang dagangan yang lebih kompetitif.
Nah, yang kita harus siapkan secara lebih serius, yang memang punya potensi untuk didorong skala usahanya naik kelas, ya. Nah, termasuk juga ini bagian dari pada kita untuk juga menyiapkan para entrepreneur baru yang lebih inovatif, lebih kompetitif. Nah, seperti kita ketahui, kita itu dari indeks entrepreneurship di dunia, kita itu kalau misalnya nomor 75, ya, masih rendah. Dan kita baru 3.47% UMKM kita yang sudah tadi entrepreneurship-nya, ya. Nah, padahal untuk menjadi negara maju itu 4%. Ya. Pak Presiden, Pak Jokowi sedang menyiapkan satu roadmap untuk menjadi negara maju. Selain membangun infrastruktur, modernisasi birokrasi, SDM, nah yang sedang disiapkan sekarang adalah bagaimana para entrepreneur. Negara maju itu rata-rata 12%. Jadi memang tidak perlu terlalu banyak, ya, yang kita mau dampingin secara khusus. Dan nanti kita ingin harapkan bukan lagi seperti pelatihan-pelatihan sekitar lalu, tapi kita harus melakukan semua dengan pendekatan inkubasi. Jadi kita harus berol inkubator-inkubator, para asosiasi pendamping juga harus sudah mulai menyiapkan pendekatan inkubasi. Jadi kalau inkubasi itu apa? Diramin, gitu. Jadi pilih telur yang fertil, telur yang baik, diramin sampai netas, sudah netas, terus dibesarkan. Nah, itu pendekatan itu yang banyak dilakukan oleh negara-negara lain, sehingga di sana itu para UMKM-nya itu bisa tumbuh by design, ya. Bukan tumbuh karena nasib nasab gitu, tidak diterima di sektor formal, tidak. Langkahnya ke depan kemengkap UMKM, kan anak muda di Indonesia saat ini kebanyakan ini menjadi bisnis. Ya, ya. Memang ini tadi kan di survei dalam negeri termasuk di Asia Tenggara, 72% anak-anak muda, anak-anak milenial ini memang ingin jadi pebisnis. Ya. Nah, ini sebenarnya bagus karena kita juga memang sedang menyiapkan ingin meningkatkan persentase kewirausahaan kita yang sekarang baru 3.47%. Kan minimal harus 4% untuk menjadi negara maju. Nah, itu bagaimana? Nah, ini yang kami sedang kerjasama dengan kampus supaya di kampus ini mengembangkan inkubator-inkubator. Hmm. Ya, yang memang kita perlu di-staff juga adalah para pelaku UMKM yang memang berpendidikan tinggi. Ya, karena nanti itu persaingan itu akan dimenangkan oleh kreativitas dan inovasi. Dan kita harus by design. Kita harus mencetak para pebisnis-pebisnis baru yang memang punya pendidikan tinggi sehingga kita bisa masuk. Nah, dan kita mungkin tidak akan fokus saja, misalnya untuk menaikkan 3.4%, 3.47% sampai ke 3.9%, kira-kira kan perlu sejutaan, sejuta entrepreneur baru. Nah, ini aja yang kita target. Nah, jadi, nah memang di kampus-kampus inkubasi masih belum baik. Ya, inkubasinya padahal di kampus itu juga ada dana matching fund untuk riset yang kita udah kerjasama dengan Mekikut. Kalau nanti hasil-hasil riset ini dihilirisasi, dikomersialisasi, diproduksi oleh para UMKM, kita bisa melahirkan produk-produk yang berteknologi, ya. Jadi kita harapkan seperti itu. Kalau kita kuliner lagi itu sayang, nanti persaingan sudah terlalu banyak sehingga kalau kita melahirkan para UMKM di sektor F&B lagi, itu nanti rezeki mereka akan harus terbagi. Jadi kita harus memang
menciptakan produk-produk baru. Ya. Ya, misalnya di Jakarta dari 100 rumah ada 25 warung, masa mau ditambah warungnya lagi kan enggak begitu. Kita harus menciptakan produk-produk baru. Mencari market baru dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya kira pendekatan kita. Ya, jadi kita sekarang tahapnya dengan kampus untuk mereka segera menyiapkan inkubator-inkubator bisnis. Saya tidak khawatir dengan pembiayaan, karena banyak modal ventura yang ingin masuk ke UMKM, sehingga kalau nanti UMKM-nya sudah dibenahi dengan baik, itu tidak sulit. Pak, tadi disebutkan baru 7% UMKM yang terhubung sama industri. Kalau untuk tahun ini target penambahan berapa persen? Saya belum bisa mematok itu. Nah, yang sedang kita coba itu beberapa pilot ini. Tadi misalnya dengan industri jamu, Bintang 7 dan Indo muncul, kita sudah. Kenapa? Karena UMKM kita kan banyak juga di sektor pertanian. Kita dengan koperasi di Cimide misalnya sudah menghubungkan para petani ini dengan supermarket modern. Nah, sekarang sudah mereka produknya karena sudah standarisasi produknya sudah cukup baik, mulai dari hulu sampai ke tingkat pengemasan ya, grading dan lain-lain. Sekarang mereka baru 7-8 ton, sekarang mereka membuka bisa sampai 80 ton setiap hari di Korea sendiri. Nah, ini kan opportunity yang bagus. Model-model seperti itu. Kalau di Lampung, kita juga para petani pisang sudah terhubung dengan off-taker dan penerba yang untuk ekspor. Nah, model-model seperti ini. Ya, rantai pasok itu seperti ini. Syukur-syukur nanti misalnya industri otomotif, ya, industri makanan, minuman, juga suplai bahan bakunya, komponennya dibuat. Jadi pendekatan kita nanti begitu, misalnya, udah misalnya nggak harus bikin motor utuh atau mobil utuh, hanya bikin knalpot saja, gitu kan itu pasti kebutuhan modal, kebutuhan keahlian, kebutuhan peralatan produksinya kan nggak terlalu banyak. Tapi coba kalau hanya bikin knalpot motor, tapi bisa mensuplai 10% aja kebutuhan knalpot dunia, itu bisa besar. Nah, kalau kita nih UMKM kita kan palu gada, coba aja masuk ke workshop ke furniture, segala macam dibikin dari mulai meja taman sampai meja kantor. Nah, kadang harusnya satu aja dia masuk dalam, nah seperti itu. Pak, yang kalau model kalau mau kita mengejar misalnya Vietnam yang sudah 24,6%. Nah, memang ini harus betul-betul ada kemauan dari industrinya. Saya sudah keliling misalnya di Tegal, ya, di Jawa Tengah itu banyak UMKM yang di sektor logam yang bisa menjadi supply chain untuk misalnya alat-alat transmisi di PLN, di Pertamina, segala macam. Tapi ini kan masih belum mau. Atau dengan industri otomotif. Ya sudah sederhana lah, misalnya masa apa tarikan kunci mobil gitu kan, itu kan bisa dikerjakan. Jadi industri besar juga harus mau memberi, membagi sebagian pekerjaannya ke warga. Atau kalau nanti akan dapat insentif pajak, juga upahan juga kalau dikerjakan di UMKM kan lebih murah, sehingga produksi mereka juga jauh lebih efisien. Nah, ini yang kita harus terus bicarakan dengan mereka, ya, dari para itu. Pak, ya. Kalau misalkan ini sesuatu yang untuk kota industri, kalau industri tinggal listrik atau peralatan kota industri, gimana? Ya, ini kita, saya sudah ada pembicaraan dengan Menteri SDM untuk menyiapkan bengkel-bengkel konversi ya dari motor berbahan bakar fosil ke listrik. Karena ada pemerintah kan ada subsidi kan 7 juta untuk motor-motor yang umur 10 tahun
untuk dikonversi jadi motor listrik. Ini nanti modelnya kan bisa, karena itu kan harus berstandar. Jangan sampai nanti motornya meledak gitu kan. Karena, sudah ada pembicaraan dengan Pak Menteri SDM. Jadi kita tinggal follow up dengan ya, terutama daerah kan. Daerah kan ada bengkel-bengkel, didaftar dulu sama bengkelnya, nanti kita standarisasi bersama gitu kan. Lalu kalau misalnya perlu pembiayaan segala macam kan, kan. Saya lupa target per tahunnya ya. Saya kira banyak bengkel, itu kan sederhana ya, bengkel yang sudah ada. Jadi tidak usah melahirkan bengkel dulu, kalau terlalu banyak bengkel, rezekinya kasihan juga. Peluang pasarnya cukup-cukup. Cukup ya? Bukan peluang pasar kalau itu. Itu kan besar sekali kan. Apa, motor di kita kan habis sekitar berapa? 7 juta ya? Kalau tidak salah. Coba kalau di... kalikan 7 juta subsidinya, itu subsidinya. Lalu nanti ongkosnya, ongkos sekitar berapa saja Pak? Antara 3 juta ya, berapa? Ongkos untuk bengkel besar. Ya iya, tadi untuk supaya bengkelnya ada standarisasi, ada pelatihan. Sudah di screening dia. Enggak backlight seperti yang disampaikan di press conference. Yang buka siapa Mas? Yang buka siapa Mas? Pak Menteri. Kan Pak Presiden. Pak Menteri. Kenapa di Solo Mas? Hah? Kenapa di Solo? Enggak apa-apa dah. Enggak, maksudnya ya, ada alasan khusus mungkin karena UMKM di Solo dirasa. Iya, kita kan